Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi dengan saya Suryadi Artawan di Jalan-Jalan Santai. Nah, hari ini saya rencana mau ke pantai, lebih tepatnya itu di Pantai Bingin daerah Uluwatu kalau nggak salah. Nah, jika kalian suka tentang perjalanan wisata alam, langsung aja subscribe dan kita meluncur ke lokasi. Jadi kalau mau ke lokasi ini jalannya agak membingungkan sedikit, dan lebih baik kalian ke sini tuh bawa motor ya. Ya bisa langsung akses jalan ke pantai. Kanan kirinya udah ada bungalow juga. Jadi kalau mau nginep nih tuh, kalian bisa nyewa salah satu bungalow di sini. Oke, sobat jalan-jalan. Pantainya udah deket. Nih, saya mau liatin kalian. Tuh. Keren gak? Jadi kalau dari parkir mau ke pantai itu lumayan sih habisin tenaganya, sekitar 10 menitan mungkin. Dan ada anak tangga juga. Tapi enaknya di sini udah fasilitas udah lengkap ya. Kayak ada bungalow saya bilang tadi, sama tempat-tempat nongkrong juga. Nah, di sini ada dua cabang jalan. Kalian mau ke kanan ataupun ke kiri itu sama saja. Jadi saya tanya dulu sama si Bas nih. Bas, mana Bas? Dua-duanya. Mungkin bisa ke kiri dulu. Oke, kita ke kiri dulu katanya si Bas. Ke kiri itu yang mana? Sini. Yuk. Capek juga, guys. Nanti nih baliknya lumayan berat nih. Aduh. Tapi seperti yang sering saya bilang, gak ada yang namanya mencari keindahan itu tanpa ada rasa capek atau halangan. Let's go. Ini bentar lagi udah nyampe nih. Tuh. Yeah, welcome to Bingin Beach, hey everybody. Akhirnya kita nyampe. Hanya cukup besar hari ini, tapi masih worth it lah untuk berenang. Nanti kita juga bakalan ambil foto-foto di sebelah sana, di daerah sini juga. Di air, ya di mana-mana lah. Oke. Nah, di sini tuh keindahan pantai ini tuh selain pasir putih, terus ombaknya juga yang tenang. Kalian bisa lihat di belakang saya, banyak sekali aktivitas yang dilakukan di pantai ini. Nanti juga saya mau renang-renang juga. Dan di sini juga kita bisa bikin foto juga. Nih, sebelah situ di karang-karang. Tapi kalau airnya agak surut, kita bisa ambil lebih ke tengah lagi. Oke. Kayaknya sih saya mau mandi sambil ambil foto-foto juga, mumpung ada teman yang mau difoto. Jadi lihat hasilnya nanti ya. Kita mau nyari spot juga. Yuk. Itu ya, kita mau difoto nanti. Ah.
Oke, sobat jalan-jalan santai semua. Berakhir sudah perjalanan saya hari ini di Pantai Bingin, daerah Uluwatu. Pantainya sih keren, tapi saya salah set karena datangnya pagi. Kalau sore, pantainya rame banget sih. Sekarang aja udah rame. Jadi buat kalian yang suka perjalanan, seperti ke air terjun, ke pantai, atau tempat wisata lainnya, langsung aja subscribe channel ini. Oke? Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye.